Kalau teman-teman lihat ini udah sampai ke sini semak belukarnya. Ini ya udah sampai bisa masuk ke dalam. 3 2 matikan. Di sebelah kanan. Di jam jarum jam 3. Di abang dong. Enggak, Bang. Di belakang abang. Di belakang. Oke, teman-teman, ya YTT Squad untuk episode 2 ini Nanda tidak bisa ikutan penelusuran sama kita karena tadi mungkin teman-teman sudah lihat ada accident, kecil, ya. Small accident. Yeah. Yang kita belum tahu sampai sekarang penyebabnya apa, Mas Nanda ada ruam-ruam alergik seperti itu. Dokter lebih ngomong ke Mongol kalau besar. Kemungkinan besar itu keracunan. Yeah. Makanya kalau terlalu mencintai orang itu bisa bikin kita keracunan, jadi hati-hati ya. Bang, curhat ya bang. Kan Mas Nanda terlalu cinta sama YTT Squad. Oh bisa jadi, ya. Jadi, dari kita berempat sih berharap dan selalu percaya bahwa Mas Nanda akan baik-baik saja. Yeah. Dan buat teman-teman yang menjadi tim YTT Squad, mohon doanya juga buat kita berempat. Dan semua tim yang akan melakukan syuting untuk memberi hiburan kepada Anda dan pengajaran yang banyak. Betul. Iya. Oke, kita langsung aja mulai penelusuran yang kedua ini. Karena memang di kompleks atau di area hutan ini ada 5 rumah. Satu rumah tadi sudah kita lakukan penelusuran dan juga ada ritual. Di belakang kita ada salah satu rumah lagi yang ini kayaknya sih tampak lebih besar lagi ya. Jadi ini seperti kompleks, ada jalan-jalan kecil yang sudah 5 tahun terbengkalai. Jadi mau tidak mau memang tertutup dengan kayak hutan, rerumputan dan hutan. Sebenarnya kalau melihat sini, tatanan secara landscape sih bagus sebelumnya. Iya, betul. Karena ada bunga-bunga yang seperti ini ya, bunga pisang merah ini. Iya, berarti sebelum jadi hutan nih kayaknya tertata. Tapi by the way nanti yang hunting masuk ke dalam sih. Huntingnya gimana? Hunting, ya. Yang nanti gua katanya laki banget gitu. Hey sorry, kita fleksibel by dollar. Oh iya. But, jadi siapa yang maksud? Abang kan bat. Ini sekarang kita berempat. Ya. Nah, nanti kita switch-switchan. Siapa yang akan atau udah ditunjuk? Berempat. Oh, pas abang yang satunya. Heeh. Kan. Yang nanti selanjutnya abang kan? Aku. Oke. Okay. Okay, berarti kita masuk ke dalam nih. Kita langsung masuk ke dalam, kita lihat seperti apa. Gasken. Let's go. Gasken. Kayaknya dapurnya salah satu berhasil. Pohon wajib di era 30 tahun yang lalu berjaya, Bang. Yoi, karena lamtoro. Ada bunga-bunganya. Lamtoro. Ada lamtoro. Petai Cina kan? Iya. Beda, Bang, petai Cina sama lamtoro. Ya? Oke, okay, sekarang kita sudah ada di terasnya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini udah sampai ke sini semak belukarnya. Ini ya udah sampai bisa masuk ke dalam. Kayaknya sih dalam hitungan 6 bulan lagi masuk nih ke dalam. Mungkin kita ke sini dulu dikit ya di depan. Duri ini aduh. Ya emang duri Caca, kan. Ada apa di sini, Cak? Kayaknya horor banget nih, Cak, depan jendela. Center Caca mana? Kita kepo, dia juga ya, kepo. Bang, ini duri loh, Bang. Ya enggak, aku pengen lihat aja di situ kalian lihat ada apa. Kayaknya horor banget sih. Di sebelah ini ada kayak taman ya, Bang. Jenglot ya. Jenglot. Kayak bentuknya jenglot tapi real. Tapi indah. Indah apanya? Anak genderuwo. Jenglot itu anak genderuwo enggak, Bang? Beda. Dia sama-sama kayak berbulu-bulu tadi. Berbulu, tapi kayak jenglot tapi kecil dia. Itu sebenarnya kayaknya ada bagian taman ke sana tapi udah ada tertutup semak belukar. Kita kayaknya masuk. Ya. Coba Caca lihat. Katanya sih yang sering tinggal di sini itu kalau tamu-tamu dari luar negeri di sini tempat tinggalnya. Di taruhnya. Abang udah. Oh, kalau ada kayak kunjungan kerja gitu ya, Bang. Hih. Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Lihat deh. Ini kaca tuh kayak masih dilap-lapin tau enggak? Iya. Ini kayak masih. Tuh, enggak ada debu, Bro. Dirawat nih. Dirawat dari mana, Cak? Itu pohonan di situ. Tapi jangan kayak kalian ini dong Didit Mas. Tapi ada abang, yang Didit, suka ngaca di sini. Didit Abang sama tinggi amat berarti yang tinggal ya? Lebih tinggi dari Abang karena kan memang bule-bule katanya, Bang. Oh, berarti. Aku pengen tahu dong Didit Abang sama Caca konon katanya kaca itu ada dimensi atau alam gaib kah atau itu mitos atau bagaimana? Boleh ceritain enggak ke YTT Squad? Siapa yang duluan? Didit. Jadi, Bang, cermin itu memantulkan cahaya, Bang. Oke. Okay. Sedangkan bangsa jin itu seperti kita tahu terbuat dari api. Okay. Dan api memancarkan cahaya. Okay. Jadi akan lebih mudah jika itu direfleksikan melalui cermin. Okay. Untuk beberapa kasus. Okay. Tapi pada kasus yang lain bisa aja terjadi kemungkinan yang lebih kuat di unsur alam. Mm-hmm. Air, batu, api, tanah.
angin sebenarnya bisa, tapi karena dia nggak kasat mata, jadi nggak bisa dikategorikan membantu manusia buat melihat, mengakses atau merasakan alam astral. Jadi kaca belum, cermin belum tentu ada. Belum tentu ada sesuatunya, kehidupan. Belum tentu ada pintunya, tapi ininya refleksinya. Hanya benda aja biasa. Jadi sebelum kita lanjut muter bang, kayaknya di sebelah situ kita harus ada 15 second challenge. Iya, ada ke sini ya. Oke, okay. Ini berarti kelihatan yang punya tinggi badannya. Ini kursi-kursinya teman-teman. Lemari itu bang. Ah, ini bang. Ya itu kursi. Gue timpuk lo ya bang, untung gue cinta sama lo. Sebelum kita jalan ke arah sana, itu kayaknya living room. Caca sama Didit sama abang ada lihat apa di sini di belakang kru atau apa? Oke, dari pertama masuk tadi yang abang tunjuk sebelah situ, sebelah kiri di situ memang ada yang gerak, cuman karena nggak yakin itu seperti apa, yes. Karena dia cuma lari doang. Ini udah dua-dua berdiri nunggu dokter. Dari arah kita masuk pintu bang, lurus itu kan ada cermin ya, cermin lah acak pintu-pintu dengan kaca itu sepertinya halaman belakang atau ada bangku-bangku di luar bang. Lihat ada sosok perempuan standar lah ya, baju putih, rambut lurus kayak bintang iklan sampo. Kuntilanak dong. Iya. Di balik kaca itu? Ya, di depan kaca sebenarnya, di bawah AC. Di situ. Makanya 50 second challenge-nya kayaknya madep situ asik deh. Yuk. Sekarang kita pembuktian. 50 second. Kita berdiri di sini semua, ya. Siap-siap matiin lampunya. Berarti sekarang posisinya di belakang Didit. Tadi di sini. Ego. Tadi di situ. Oke. Enggak jauh dari AC soalnya. Sekarang kok gerak? Kan kesenggol badan lu. Sumpah demi Tuhan kagak. Dia jalan. Dia kok jalan. Gerak? Gerak ke situ tadi, Bang. Ya emang gitu orangnya. Nabrak energinya. Siapin standby, matiin lampu, kita berdiri di sini. Kalau kayak gini gue lebih baik duduk aja dah, takut. Ya, matiin lampu teman-teman. Kalau sudah mendapatkan penglihatan, tulis komentar, tulis di bawah di ya. Ada apa? 3, 2, matikan. Oh, Oke, kalian lihat dari sebelah kiri gua dan di kanan gua. Oke. Tapi itu depan ada mata. Gue. Ada mata tuh depan gue juga. Depan gue. Kiri gua, tangan gua ini bandingin sama tingginya dia dan tangan kanan gua. Lu lihat di atas tangan gue ini ada apa? Itu dia diem. Komentar ya. Itu dia diem aja, Dit. Tapi depan gue di pintu kamar. Di ya. Depan gue jarum jam ya. Angka ingat, tinggi 10. Mana dia sama tangan gue dan sebelah tangan kanan gue ada apa di atas? Gila, kalian bisa ngeliat itu semua. Oke. Okay. Karena kok gelap gini lebih enak, dan Bang. Sini. Kok gelap gini lebih enak, udah. Lebih... Maju depan sini. Kelihatan. Nah. Di kamar tuh, di kamar. Iya, di kamar. Udah nongol dia. Di kamar tuh, nak. Ayo, semua yang menghuni rumah ini kumpul aja ke ruang tengah. Aduh. Ayo, kita tarik lagi ke sini biar lebih kencang. Masih ada 5. Aku gak berani. Ini. Ayo, 15 detik lagi. Aduh, di kamar, Dit. Ada anak kecil. Iya. Hidupin lampunya. 1, 2, 3, go. Itulah yang tadi di depan rumah, Bang. Dia memang pengen. Oh, yang kata Caca kayak iya. Jenglot padahal. Udah. Jadi tadi gue mundur bang ke sini bang. Kita masuk kamar yuk. Udah nggak tahan nih. Kamar dulu bang. Kamar dulu ini. Ya, hey guys, yang lu lihat nih dari ruangan ini, geser ke kiri pelan-pelan. Oke, lu tulis di komentar ya. Tadi dia dari di pintu. Kanan pintu, lihat kanan pintu. Oke, let's go. Kita ke kamar. Permios. Excuse me. Aduh. Waktu baru masuk, di sebelah kanan kasur nih, di antara tembok, itu dia lari ke arah luar. Kita mecah di situ biarin. Aduh, iya enak nih. Serta apa? Bule-bule yang sering di sini, ya Allah. Permisi. Bagus loh lemarinya. Masih bagus beneran. Aduh, sayang banget. Ini rayap bentar, apa nih? Kalau lawar apa ya? Rayap bang, AC-nya masih bagus tuh. Sayang banget ya. Kenapa dia nggak ini nggak diambil gitu? Abang sama Caca, kalau nggak ada reaksi berarti aman ya di ruangan ini. Aman, tapi di kamar mandi. Kamar sebelah bang. Ya udah, pindah kalau aman di sini.
aman sama mereka. Situ pindah yuk. Tapi kan bukannya kamar kalau ada rayap ada something. Iya. Ada sumber kehidupan. Soalnya abang lihat deh, dari atas tuh nggak ada loh bang. Itu rayap ada kayu dimakan nggak? Nggak ada. Ada tapi ini kan tai, bang nggak ada ini bukunya di sana. Rayapnya di sana. Itu? Iya. Sarangnya tuh. Ada sumber kehidupan berarti ada sesuatu. Kita nggak tahu tanah ini dulunya bekas apa. Tapi yang pasti benda itu memancarkan sebuah energi yang membuat makhluk hidup nyaman. Nah di sini bang. Nah ini aku gak suka di kamar beda, ini. Beda nah, banget ini. Ini yang tadi pertama kita masuk. Gua langsung ngambil ke arah sini loh. Keluar. Apa Dit? Si Dit berani banget. Kamar mandinya itu? Tadi sosok cewek yang tadi gua bilang sama gua. Ayo abang first impression itu pasti tuh, liat. Didit tuh narik-narik. Abang sih takut. Permisi, ada darah abang. Mens. Dari area sini. Enggak lah. Perhatiin di belakang hordeng ya. Di belakang hordeng ya. Oke. Slow. Yuk, pergi deh. Lepas deh. Ya, Bang Mongol. Sini. Nah, Bang Mongol malah disuruh keluar. Terus kita ngobrol sebentar, dia ngintip dari jendela, makanya gua langsung samperin ke situ. Tapi mereka ini datang karena memang terbengkalai aja gedung ini kan ya. Rumah ini, bukan karena dari dulu toh? Enggak ada masalah. Kita challenge lagi yuk. Challenge 50 second. Di sini tapi. Di sebelah kamar mandi ini bang. Iya. Ih. Bang Mongol jalannya so cantik. Dia ngerasa bahen banget. Iya. Aduh, gua paling gak suka kamar mandi bang. Masuk bang, bang. Ini. Cuman 2 menit aja bang. Gak ada kotoran. Udah gua cek. Oke. Gak ada, udah gua cek. Tapi kamar mandi sana lebih serem. Oke. Matiin. Biar gak usah lama-lama. 1, 2. Yuk. 3. Anjing. Oh. Belakang aku di jendela ini dah. Jendela belakang. Siapa? Sini masuk TV, Neng. Di belakang Lukman. Ca sebelah kanan lu, Ca. Iya. Abang dong. Di sebelah kanan. Di jam 3. Di abang dong. Enggak, Bang. Di belakang abang. Di belakang. Nih di ujung tangan gue yang kanan. Nah. Di belakang gue. Udah enggak ada pindah. Mama di sini, jendela. Di belakang Lukman. Udah enggak ada. Masuk TV. Ayo. Kalian tulis di komentar ya. Lihat apa aja di sini. Yoi. Jadi kita meminimalisir sekarang kalau ada kru yang masuk atau apa, kita usahain banget untuk tidak lama-lama. Kalau bisa malah enggak. Oke, nyalain lampu. 1, 2, 3. Paling enggak demen gua. Di jendela sini lumayan cakep. Di pohon tadi sama di belakang kiri. Paling enggak demen gua toilet. Udah gitu bang, lihat kloset. Berarti kita langsung ke segmen hunting. Hunting. Jadi kalau kalian lihat rumah ini kayaknya lebih agak better daripada yang rumah pertama ya guys. Iya. Tapi kita harus ke dapur kayaknya bang. Emang boleh? Iya ada dapur sih. Hermios. Tapi agak neken banget di sini bang. Tengkuk aku tuh kayak Allahu Akbar. Kalau ngelihat dari kuwata illa billahi aliyul azim. Kalau ngelihat dari barang-barangnya itu kayak mereka tuh perginya dadakan enggak sih, Bang? Kok ada tulisan spiritual journey? Head ghost text. Siapa yang nulis? Core. Ini tuh enggak bisa kebuka ya? Biksa. Iya. Keren kuslin. Dirit. Kemana? Kulkasnya bisa dapur, bawa pulang. Spiritual journey. Ada apa di dapur? Tunggu. Tadi ada yang berdiri di belakang pintu itu bang. Permisi. Punten. Ini gasnya gede banget kan? Gudang. Permisi. Oh jendela di luar. Apa Dit? Di luar bang, di jendela bang. Apaan? Luar jendela. Gila dapurnya kayak rumah-rumah hantu zaman nanti, dulu. Kalian bisa main kontras atau apa di handphone kalian. Kasih tulis komentar ya di jendela itu apa? Apa? Di jendela kunti. Apa? Udah. Di jendela kunti. Yes. Dia ngomong apa? Dari belakang dia. Kunti. Gua ngomong apa? Kunti. Besar kecil? Gede. Besar. Di sini lewat. Gua ngomong besar, lu ngomong besar.
tadi waktu 50 second kan gue gini, tinggian mana dia sama tangan gue? Tinggi banget. Dari belakang. Dari mana? Eh, kabur yuk. Kuntilannya gede soalnya. Di sini lewat. Kuntilannya gede, yuk. Tinggi, gue kabur. Tadi waktu 50 second kan gue gini. Iya. Kelihatan mereka ini kayak pergi dadakan bang, kayak microwave gak dibawa. Terus... Tuh kan, ada pohon Natal. Iya. Ya karena bule-bule bang. Iya. Kayak udah, ya udahlah bodo amat. Ada perhiasan Natal. Jadi kita nggak boleh ngegeratak ya guys. Iya. Jangan, jangan. Karena ini kelihatan sih dari kualitas kayu-kayunya. Maaf. Sofanya, ini, tempat tidurnya. Ini nggak goyang. Ini goyang. Bang Obi nggak senggol loh. Nih. Kalau angin, ini pasti dua-duanya goyang. Angin dari mana? Dari luar pintu kaca kok. Makanya, kalau dua-duanya angin, kalau angin itu pasti dua-duanya ya? Goyang. Kayak meja makan segala macam nggak dibawa pergi ya? Goyang dia, karena ada sofa energi. Sofa, dapur, segala microwave kenapa nggak dibawa pergi, Dit? Mungkin kalau kayak tempat-tempat tinggal modern yang full furnished bang, semua perabotan disediakan, jadi tinggal barang-barang pribadi aja yang dibawa. Tapi desain dari dapur aja udah horror banget sih, kayak di film-film horror. Nggak dibuat-buat. Memang dapurnya horror banget karena udah lama ditinggalin dengan perabotannya, tapi tempat ini ditinggalkan bukan karena horor. Horor enggak. Tapi horor setelah dipindah setelah ditinggalkan. Bahwa gini loh Bang. Menurut gua pribadi bahwa hantu-hantu jin semua pada ngumpul itu salah satunya di tempat-tempat terbengkalai terutama ya adalah karena faktor mubazir Bang. Tidak diurus, tidak dirawat, tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Di situlah mereka menganggap ini sebagai sebuah wadah untuk mereka tinggal. And judgment ring mana? It's over. Ayah, it's over. Bunda udah it's over. I think no over. Tapi, tapi tunggu dulu. Enggak, lagi di shopper. Tapi lagi berantem. Enggak juga. Eh, goblok. Eh, Bang, kelihatan kualitas rumah ini bangunannya bagus sekali bangunannya. Lihat itu belum ada yang runtuh-runtuh, belum ada yang apa, masih bagus semua. Maksud aku, biasanya kan kalau memang tempat berhantu, mau dia sebagus apapun pasti gampang rusak ya, Dit? Apalagi udah kayak di depan tuh kan tumbuhan udah mulai Tapi alih. Aneh ya, tumbuhan mengambil alih, sudah mulai mengambil alih, alam kembali udah mulai mengambil alih, tapi bangunin masih cucok marcucok gitu loh, Bang. Cucok. Sudah lah. Jadi sarannya kalian apa? Ini kan tanah ini, perumahan ini masih milik atau kuasa dari satu perusahaan yang memang sudah bangkrut. Iya. Kalau misalkan pengen dijual ke orang, saran kalian itu apa? Dibersihkan aja cukup. Iya, cukup dibersihkan. Dari tanaman-tanaman liar iya. Itu. Yang liar-liar itu dibersihin aja. Dibikin lagi. Dari yang kita dapat dari awal nih Bang, untuk komunikasi segala macam, dari yang kita trace juga di sini, tidak ada makhluk halus yang membuat orang-orang di sini jadi terusir. Jadi kalau mau dijual atau mau difungsikan, dibersihkan bisa. Aja. Tapi tetap butuh di cleansing, ya, doa bersama gitu loh. Memberikan sebuah announcement buat mereka bahwa nanti manusia mau tinggal di sini lagi. Gitu. Iya. Ya, kalau apa yang terjadi sama Mas Nanda itu pure medis ya teman-teman ya. Medis. Bukan medis. Karena serangan atau bukan. Apa gitu. Iya. Mau enggak? Kalau jadi kan ya lu aja deh yang ngomong. Sambil jalan aja di teras ya. Lu aja yang ngomong. Jadi Mas Nanda mengalami sedikit gangguan, Bang. Oke. Okay. Tapi seperti yang kita tahu bahwa yang namanya serangan supernatural itu tidak semata-mata cuma dari angin jadi takdir, terutama dia juga mensupport atau membooster bibit penyakit yang ada di tubuh dan faktor-faktor yang lain yang berhubungan dengan jalannya organ-organ di badan manusia, Bang. Jadi Mas Nanda tadi? Mas Nanda. Abang. Udah Bang. Gede banget. Udah Bang. Jadi karena kita udah nggak usah ikut syuting, mudah-mudahan karena bisa cepat balik gabung sama kita untuk hari ini sebelum kita semuanya pulang. Kita belum bisa buka sekarang. Ngomong ah situ. Penyebabnya bukan. Bang Mongol. Ya, kita belum bisa obrolin sekarang. Iya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Token lo gede banget noh. Oh iya token. Ali nyerang Mas Nanda maksud Didit. Didit. Kemungkinan besar saya sih iya. Saya sih yes. Cuman jadi semacam kan tapi bukan dari tempat ini. Serangan itu Bang bisa memang lewat penyakit. Orang kan bisa. Lo yang dukun-dukun jahat nyerang kita lewat apa Bang? Iya, tapi gua keselnya
serangan itu diaktifkan pada saat Mas Nanda kerja ya? Emang itu usilnya ya? Nah, makanya kita untuk menghindari fitnah, kita langsung bawa ke rumah sakit. Oh, ke rumah sakit dan diobati secara medis. Tadi juga sebelum kesini kan si Burhan habis ngebantu orang juga. Jadi kan kita saling connecting dengan teman-teman yang bisa dari, saling membantu. Dari mana? Selatan? Ya, kurang lebih. Dari selatannya sini ya? Kidulnya sini. Kidulnya sini? Iya, dari selatan. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Dan tetap kita menang. Always we are the winner. Nah, kabar terakhir Mas Tanda udah stabil. Udah. Udah. Saturasi udah 100 dan sebagainya udah aman, tinggal recovery only. Dan kita gak boleh kesana terlalu banyak katanya. Udah aku pulang dulu ya, kalau gitu kalian lanjut. Kalian penelusuran kan? Abang, jangan sok-sok gak ada, baru dibilangin engagement ring gak ada. Abang itu mahal, ingat. Masalahnya partner gue ini suka kesurupan. Nope, mana? Nope. Tapi Nopa, kan ada setan. Lihat, Nopa udah pakai topi bagus. Dari Bang Mongol, jadi setan males. Buat janji, kalau lu kerasukan, lu keluarin sendiri. Gue enggak bisa apa-apa. Janji. Bisa kan? Nopanya bingung bisa keluarin sendiri bisa kan? Bisa kan keluarin sendiri. Janji dulu. Bisa keluarin sendiri ya. Kalau lu enggak apa-apa, gue cara ngeluarinnya gimana? Gue bantuin. Kamu percaya sama aku? Enggak, kalau gue ngebantuinnya gimana? Komunikasi kita enggak boleh putus. Panggil apa nama? Panggil nama ditepukin ya udah. Kenapa dan ingat, gue gampang keserupan sih. Janji terakhir apa bang? Penelusuran mahal. Janji terakhir kompromi ya. Apaan sih gue? Aku suka basket, kamu. Aku temenin kamu, kamu temenin aku. Oke pemirsa, kita akan ke segmen selanjutnya bersama. Center dong. Robby Purba dan Nope. Mana tadi properti kau? Oke kamera, kasih ke aku. Emang dikasih center? Iyalah. Center dong. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Oke, ya, semangat ya. Laki. Ya. Ada lagi. Minggu depan cincinnya pakai ya, Bang. Bodoh. Salam Binjai. Salam dari Binjai.